Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak fly Mavic Air 2 dengan menggunakan ND filter 1664 dengan 256. Footage yang kau tengok ni aku tak menggunakan ND filter apa-apa, kosong. Cuma kesilapannya aku tak lock auto exposure. So bila tak lock dia akan auto lah. Dia nak cahaya dia masuk, dia tak nak cahaya dia tolak. Maksudnya dia auto tu maksudnya dia kejap cerah sikit, kejap gelap sikit, macam tu. Tu jadi masalah video atau footage yang ambil tu tak apa-apa, cun lah. Yang aku guna ND filter 1664 dengan 256, semua tu aku tak lock auto exposure, so dia jadi masalah kat situ lah. Video yang sebelum-sebelum ni aku ambil, aku post dekat aku punya channel tu, semua memang kebanyakan ni aku tak lock. Sebab aku pun tak tahu fungsi lock tu apa. ND filter ni pun first time aku nak guna. So kita try lah. Aku share lah apa yang aku ambil tu. Okay, ni ND filter 16. So kita tengok dia punya video macam ni. Okay, itu saja yang aku nak share pasal ND filter 1664 dengan 256. Okay, jumpa next video. Assalamualaikum.